Bapakku tuh ya, mau keluar ketemu orang dadah-dadah cuma pakai celana kolor. Ya. Punya apa? Ya cuma bisa mewariskan toko. Habis mau mewariskan apa? Mau mewariskan partai diambil orang lain. Ini acara malam ini sungguh sangat membahagiakan bagi kami para seniman karena pertunjukan sandiwara dihadiri oleh Presiden kelima Indonesia. Di wajah Dr. Megawati Soekarno Putri, juga Mas Nanang, Pak Lukman Hakim, Pak Mahfud MD, Ganjar Pranowo, si manis jembatan merah. Saya tidak perlu mengurai sinopsisnya. Kami mempercayai peserta ibadah kebudayaan mempunyai kecerdasannya yang masing-masing. Selamat menikmati si manis jembatan merah. Demi bangsa dan negara, amankan saya sekeluarga tetap bisa berpuasa. Mudahkan dia dapat kerja. Kerja apa saja, minimalnya jadi wakil kepala negara. Tapi apa ya? Masa di sini ada Raja Jawa? Raja Jawa kan adanya di Kalimantan. Tapi masa iya tuh tadi hantu Raja Jawa? Raja Jawa itu kan tinggi, kurus, terus kalau datang suka bunyi, ya gak tahu, ya gak tahu. Kemarin ada tetangga saya, dulu dia tukang oplet. Katanya kalau bisa berhasil mendapatkan kodamnya banteng itu penting. Kodamnya harus banteng, dijamin dapat 16%. Ini bahaya orang. Mohon omongan yang barusan dan diomongkan nanti dianggap tidak ada. Nah, apa Bapak ingin 3 periode? Ini juga dianggap tidak ada. Ini kok kecaya itu apa ada kok di ujung tanduk. Biasanya ini orangnya ini bebas ya. Saya itu tidak ingin menjadikan anak saya. Apalagi kok saya mau 3 periode. Itu hanya Tuhan dan impossible loh, jangan seperti itu kan sama Pak Le ya kan, jangan bisa ngubah-ubah aku lah saya ngomong gue.
dianggap tidak ada, dianggap tidak ada. Ya kan nggak bisa. Ekspresikan seni biar saja gitu kan, kalau orang bicara langsung to the point pakai kalimat yang keras, oh politik itu serem. Kalau ekspresi pakai tulisan kadang nggak dibaca katanya, ya nggak, pakai diskusi malah ada yang mau berkelahi. Maka yang paling bagus dengan seni, maka yang disentuh tidak lagi pada otak kirinya tapi juga otak kanan dan hatinya. Mudah-mudahan bisa dilihat seberapa lucunya bukan si S ini. Tapi politisi menanggapi hal kayak gini gimana harusnya? Menarik. Politisi yang bagus itu pandai menulis seperti wartawan, pandai berorasi ya seperti layaknya orator, dan memang punya peran. Maka tulisannya Mas Buddha di Kompas kita baca itu ya, seni peran itu seringkali dihubung-hubungkan antara aktor politik dengan aktor seni. Maka disebut panggung sandiwara, wah ini hanya sekedar gestur, itu sama dengan seni. Maka nonton Mas Buddha. Berarti seni menjadi media penyampaian juga ya? Oh sangat, sangat. Ya.